Dan di sini kita belok kanan kan. Coba tengok coy. Oh, kayu semua coy. Gedoknya itu loh enggak. Tombol subscribe, lonceng pemberitahuan, beserta pingin-pingin. Thank you, John. John, ketemu lagi sama gue, Joy. Nah, ini, oh ya, di video yang sebelumnya aku ngomong kan, nah, kita akan memasuki pelabuhan Korin 3, Joy. Kita akan bongkar kayu, John. Nah, bongkar muatan yang kemarin. Ya kalau hari ini tadi, kalau video ini tayang berarti kemarin waktu kita tersiksa di dalam hutan karet itu kan. Lalu kita hari ini bongkarnya, kita akan melihat seperti apa kondisi situasinya di dalam pelabuhan Korin 3 itu. Sambil kita jalan-jalan coy, kita akan review. Oke, mantap coy. Timbangannya antri bang, masih ada tronton di depan kita ya, masih ada 2 biji tronton. Oh, pemandangannya keren John ya. Ingat gue waktu dulu di Amerika John. Ini tronton nimbang muatan John. Satu red ini katanya sih, aku ya nggak tahu, katanya 25-30 ton. Kalau yang tronton itu yang gandengan itu, yang apa Volvo apa-apa itu bisa nyampe 40 ton katanya, tapi aku ya nggak paham. Kapasitasnya tinggi sih timbangan ini John. Kemarin enak John. Wah, nggak ada ininya, nggak ada antriannya. Permasalahannya para tronton yang terhormat ini, wah, dia kirim tanpa ada surat jalan, jadi semua ngantri di sini untuk nunggu surat jalannya. Jadi kemarin pas kebetulan aku sama kakek Heri itu, ya langsung blunder saja masuk, langsung nimbang tanpa ada antrian. Tapi kali ini nampaknya masih ada bolor, betul nggak ya? Kita tunggu aja dulu sebentar, Jos. Tronton udah kosongan, udah habis bongkar, Jos. Oke, kita nunggu timbangan dulu aja. Selaku misal, luwe. Oh, di depan kita masih ada 2 John. 1, 2 dan B orang ketiga. John. Orang ketiga, bahaya dong. Ya, kita sudah nimbang John. Nimbang kosong, nimbang muatan. Ini yang udah ngantri mau bongkar. Nah, di sini keadaannya seperti ini, so. Kahanannya so. Banyak kayunya, so. Ya memang pelabuhan kayu, kepri beri kayak. Ini kayu EP. Kita kemarin kayu karet bongkarnya di sebelah kulon, so. Sebelah barat, so. Ini kayu semua, John.
Enggak ada becak di sini, kayu semua. Wah, itu proses pengolahannya, son pabrik itu. Tapi tahap pabrik apa pabrik triplek ya? Aku sendiri tidak paham. Haha. Yang habis dibangun. Dan di sini kita belok kanan dan kayu banyak sekali. Di sini belok kanan. Coba tengok coy. Oh, kayu semua coy. Gedoknya itu loh nggak ada. Gak ada capitnya, Mister Capit, cobel co. Wow, mantap. Di sana pelabuhannya tuh, itu lautnya tuh. Muara arah menuju ke laut tuh di sana. Kita bongkarnya di sini, kali. Pakai heli lama bener ya. Cepat sekali habisnya ya. Kemarin aku bongkar di sini di pagar-pagar seng ini. Di manakah bongkarnya? Di sini kali ya. Di sini bae ya. Awah. Kita cari tempat yang agak rata untuk ngedam sob, biar tidak terjadi insiden. Di sini kali, mudah-mudahan rata. Eh, merek. Buat mancep dong. Oke, coy, tak cari tempat parkir dulu, coy. Ternyata eksanya ada orangnya, coy. Dikasih bongkaran yang jalan rata enak. Ini kaki Heri. Oke. Hah. Tinggal nunggu hasilnya berapa ton, coy. Ya, 6 tonan lah paling. Aku lek masalah kuwi gak mikir wong memang jalan di sana pengisiannya aja enggak jelas kok. Nutup itu dulu coy. Setelah kita menutup lawang belakang coy, ini pabriknya, tapi itu pabrik apa ya, aku gak paham sih John, terus terang ya. Makanya nanti jangan komen tanya-tanya pabrik apa ya. Bawa tongkang coy, kapal tongkang di sana. Orang keton tapi masalahnya aku juga nggak tahu sih di sini. Memang informasinya kan ada pabrik triplek ya, cuma di mana kan nggak tahu sih. Kan aku tidak orang pandai. Nah, kita akan menuju timbangan tadi untuk timbang kosongnya dan menerima replasnya. Asapnya coy, asap pabrik cerobongnya. Oke John, kita menuju timbangan hari ini, ya kali ini untuk mengetahui tonase kita coy. Oh yeah, hehehe.
menimbang kosong, coy. Dan bobotnya adalah 6 ton 600, coy. Wah, 6 ton 600, sebab gede ya, burung ton. Ya termasuk lumayan kan ya. Nah, kayunya agak segede. Wah, itu ya semakin berat. Kalau banyak kecil-kecilnya agak ringan. Oke, saatnya bersikap justru ya, coy. Ciao.